guys. Hari ini saya akan buat bingka ubi kayu. So, ini ubi kayu yang belum dikupas kulit. Oke, kita akan buat ini. Bersihkan. Kemudian kita parut ubi kayu ini sehingga kita dapat lebih kurang 4 cawan. Ini 4,5 cawan ubi kayu yang telah siap diparut. So, masukkan ini. Setengah sudu kecil teh garam. Dan satu cawan gula pasir. Kemudian kita masukkan 2 cawan santan pekat.
kamu sapu, sapu. Siapa tidak mau sapu pun terpulang dengan kamu lah. Saya tidak sapu ya. Saya tidak sapu. Okay, kita akan masukkan ke dalam oven. So, kita akan bakar bingka ubi ini. Okay.